diterapkan. Iya, benar saya kalau memang stok saya dari BNPB yang itu untuk pendukung beras udah habis kemarin. Itu perumah juga masalahnya udah disalurkan. Nah ini belum dapat lagi. Biasanya total karena tidak mengapa dengan permohonan, tapi yo ganjil minta banyak yang dilayan kira-kira yo kapan bu? Ini sudah habis barusan kemarin main kemarin ada pendukung beras seperti instan sama gula atau apa itu sudah habis dari itu. Jadi pas nih. Iya kebetulan lah itu ya. Kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID melalui BPBD ini semoga bermanfaat dan bisa disalurkan dengan baik. Terima kasih Pak, kami atas nama pemerintah Kabupaten Boyolali dan kami dalam hal ini adalah Sekretaris Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Boyolali, kami atas nama Pemda mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan dari pihak JSN Jasa Marga Solongawi yang dalam ini adalah yang sudah kami terima kedua kalinya. Yang pertama adalah beras berat 1 ton ini sudah kita salurkan, lalu untuk supermi dan lain sebagainya untuk logistiknya sekali lagi kami atas nama Pemda Kabupaten Boyolali bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, bahwa kita menunjukkan bahwa kita bersama melawan COVID-19. Semoga di Kabupaten Boyolali segera keluar dan berakhirnya virus corona dan Indonesia masyarakat bisa bekerja seperti sedia kala. Amin. Sekian, terima kasih Pak Suparyo Gunanto atas bantuannya, semoga barokah untuk masyarakat Boyolali dan amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.